However, I refuse to give up. No matter what kind of hardship awaits me, I must move forward. My battlefield lies elsewhere! Buat kalian yang mau cari tempat top up semua game kesayangan kalian dengan harga yang murah tentunya, langsung aja ke pay.gamestore. Dan pastinya legal 100% aman terpercaya. Karena setiap pembelian disertakan bukti langsung dari Google Play. Langsung aja, linknya ada di deskripsi. Oke, jumpa lagi dengan Dua Ranas ya di video kali ini, masih di game Seven Night 2. Nah, di video kali ini kita mau ngebahas tentang update ya yang sedang berlangsung. Yang sedang berlangsung saat ini ya, yang nanti kita lagi maintenance ini ya, yang nanti akan selesai pada pukul sore ya, sore kalau nggak meleset ya. Jam bias mungkin setengah 5 sore lah ya. Setengah 5 sore nanti ya kalau nggak meleset. Hadiahnya Ruby 400 doang. Seperti biasa. Ya udah kita bahas aja langsung ya detailnya. Update-nya apa aja ya kali ini ya. Untuk hero-nya sih udah kita bahas ya kemarin ya. Ada si Yuri udah kita bahas kemarin, lalu Yuri Legend Plus ya. Terus ada Lane Legend udah gua bahas juga beberapa waktu yang lalu, videonya juga udah gua share di kemarin ya, di video kemarin. Lalu ada tapi ini cakep banget ya waifu ya, ini wajib gacha sih. Kalau gue sih gacha ya, bukan karena waifunya. Jadi gini ya, kalau selama gue main game ini ya, kalau gue perhatiin setiap 2 minggu sekali kan ada banner baru. Nah itu kita tuh bisa gacha sih, kita bisa gacha 2 minggu sekali dengan resource yang kita kumpulkan gitu ya. Gue nggak tahu kalau free player gimana ya. Kalau gue kan ada gesek paket daily itu ya, daily hero summon ya. Nah itu tuh setiap 2 minggu sekali atau setiap banner ini keluar, kalau gue lihat gue bisa 3 kali multi dapat 30 ya total dari beli guild sama dari beli guild shop ya. Guild shop kan satu sehari, sama dari itu satu sehari itu tiap 2 minggu kita dapat 3 kali multi pool. Nah mungkin kalau yang enggak gesek dapat 1,5 ya, jadi 15 mungkin ya, kan satu hari 15 hari atau 14 hari ya, jadi ada 14 tiket gitu ya, hampir satu setengah multi ya. Terus sisanya ya pakai ruby kalau apes gitu ya. Kalau apes ya rubinya mungkin ya belasan ribu juga sih kalau cuman satu kali multi gitu ya. Kalau dari resource yang dikumpulin, dari field exploration, dari apalagi ada story baru gitu ya, atau dari achievement sih nggak bisa dijadiin patokan ya, karena dia sekali jalan, story juga sekali jalan. Yang paling mending sih dari field exploration ya, ada pemasukan ruby dari situ ya. Ya mungkin ya, mungkin bisa ya, cuman gua nggak tahu sih, kecuali apes terus ya tiap banner PT terus ya, mungkin nggak bisa gitu ya. Ya udah, lanjut kita bahas lagi yang berikutnya, pet ya. Pet ada pet legendary plus Hell Lord Chris. Wih, keren nih. Ini ya, skill aktifnya biasa ngeheal immune to damage 6 second loh. Wah, ngeri ya. Ngeri. Ini aktif skillnya ya, begitu dia nyalain skillnya, dia ngeheal ya kayak biasa. Terus ini immune 6 detik ya. Terus increase ultimate skill gauge by 20%. Wah, berarti ultinya makin cepat ya, udah jelas ya. Udah jelas begitu. Ini gua ngomong coba di PvP ya, kita coba simulasi di PvP gitu. Misalkan dia langsung pakai skill ini, nggak bisa di damage 6 detik, abis itu ultimate skill gauge-nya naik 20%. Ini yang ultinya cepet-cepet gitu ya, kayak si siapa ya, Spike lah contohnya gitu ya. Lumayan lah, Spike kan lumayan cepet ya, 79, cuman sayang attack speed dia tuh pelan gitu ya. Nah ini kebantu banget dengan adanya ini ya. Pokoknya semua hero-nya lah pasti kebantu banget lah, 20% ini gede banget ya. Terus increase all ally status effect accuracy rate by 10%. Oh, jadi ini mantep lagi buat yang punya skill debuff ya, skill debuff kayak Chris gitu nih juga ya. Chris, petnya Chris, hero-nya Chris Legend Plus gitu ya. Ini ya bagus banget, naikin akurasi ya. Terus buff-nya ini tuh nggak bisa di remove ya, kan ada skill-skill musuh tuh yang bisa remove debuff, kayak si Claire, terus si Spike sendiri tuh punya remove debuff. Terus hero-hero baru yang sekarang si Merkur juga punya ya remove debuff. Nah itu nggak bisa dipakai buat ngeremove debuffnya ini ya, jadi keren banget sih. Keren banget ini petnya, namanya Legendary Plus cuy. Legend biasa udah keren, gimana Legendary Plus.
Terus statnya ya seperti biasa ya, statnya sama kayak Legendary Plus lainnya. Nah ini stat khususnya buat dia ya. Increase Ignore Defense Efficiency 15% ya, yang berarti damage kita pasti akan jadi lebih besar juga karena kita ada ketambahan mengurangi defense lawan ya 15% gitu ya. Terus increase attack speed, ngeri 29%. Kalau si Elin Phoenix ya yang attack speed legend ya, pet legend yang naikin attack speed itu 21 atau 23, gue lupa ya, koreksi kalau gue salah. Ini lebih cepat lagi ya, jelas karena dia legendary plus. Terus ada 8% lagi status efek akurasi. Wah ini sih buat yang main debuff sih, imba banget ya. Pas ininya nyala nih, misalkan pas lagi ininya nyala nih 30 detik kan ada tambahan ini juga ya 8%, jadi 18% total ya dari pas dia nyalain ini ya, tambahan dari pet si legendary plus Chris ini ya, total 18%. Itu imba banget ya, belum dari status karakter kita basicnya ya, basic kita kan ada status efek akurasi ya juga, ditambah 18%, gila sih. Oke, yang berikutnya ini pet legendary biasa, New Year Clothes Yeonhi. Wah, pet legend biasa ya, ini skillnya biasa, all ally skill cooldown 40%. Lumayan juga. Ini skill biasa ya, skill biasa cooldownnya langsung dikurangin 40% gitu. Jadi kalau yang udah 60% kayaknya udah langsung bisa cash skill baru gitu ya, cash skill ulang kayak ke reset lah kalau udah 60% gitu ya. Terus remove debuff, ini bagus juga ya. Remove debuff tuh kayak siapa ya? Kayak si siapa sih namanya, pet Ming? Bukan Ming ya? Yang pet rare yang bisa remove debuff siapa sih? Lupa gue. Ya pokoknya kayak gitulah ya, remove debuff from all allies nih. Oke, lanjut stat biasanya ya kayak pet legend biasa ya, 10%, 20, 20, 20. Ininya nih. Dia dapat ini. Kayak si Pasma ini berarti ya. 30% ya. 30%. Kalau Pasma itu cuman 19% kalau gua enggak salah, koreksi lagi ya kalau gua salah, gua lupa. Terus ini ya, ini dijelasin sih, ini gue paham sih, waktu itu gue udah pernah bahas juga ya. Jadi bukan 30% tuh bukan lu start masuk langsung 30% gitu. Jadi contohnya misalkan di sini ya, kalau chance itunya 10%, chance keluar bosnya 10%, nah itu jadi tambahan 30% jadi 13% gitu ya. Terus ada increase attack and move speed in field exploration. Ini berarti ya memang khusus field exploration ya, tapi lumayan ditambahin ini ya. Ini bagus banget sih, ini pet legend yang bagus buat field exploration ya. Tadi gue pikir ininya ya, ada remove debuff ini kayaknya dibuat PvP mantep nih, ternyata ada skill cooldown ini sama ini ya, ternyata skill bawahnya ya, skill pasifnya lebih mengkhususkan ke ini ya, field exploration ya, sayangnya. Jadi ya ini pet khusus buat field exploration gitu ya. Kalau denger-dengar katanya di Korea sih dia itu cara dapatnya sih kayak si Petse ya, katanya ngumpulin dari event gitu. Cuman nanti kita coba baca ya, mungkin di bawah ada penjelasannya ya. Coba nanti kita lihat ya. Ini outfit, ini si ya si Yuri ya. Outfitnya si Yuri 1000 tiket. Mahal. buat gua mahal, buat gua ya. Terus new skenario, chapter 12 seperti dugaan kita, begitu munculnya lane pasti keluar ya. Chapter 12, siap-siap bikin tenda baru. Enggak loh, kalian pasti bisa ya, tenang, jangan khawatir. Terus ini yang kita tunggu-tunggu ya, 4 player tier expansion. Wah, jadi semua ini lama ya, ini 4 player rate lama itu dapat sampai tier 15 untuk partinya tier 5 sama tier 6 ya, kebuka. Jadi kayak Saleos kemarin lah, kebuka sampai tier 15, partinya bisa sampai tier 6. Mantap banget ini. Kan kita bisa farming ini ya, farming moonstone. Jadi kita kalau udah sampai tier 15, ini tuh kalau denger sepuh-sepuh ya, kita tuh bukan farming bahan lagi. Bahan mah udah ecek-ecek lah, cetek lah katanya. Katanya gitu ya. Terus kita tuh farmingnya moonstone. Kata tuh bisa dapat farming di sini maksudnya ya. Di sini nih. Maksudnya tuh farming moonstone-nya tuh
banyak gitu. Kalau sekarang kan kita di tier 4, kalau party cuma dapat 6 ya. Gua enggak tahu kalau dapat di sini berapa ya. Semoga 100 melunjak. Kalau dapat 100, satu kali pull ya. Satu kali pull enggak. Satu kali multi itu 1100 ya. 1100. Jadi 11 kali dapat lah kalau 100. Enggak mungkin. Cuman ya mungkin harapan gua sih lumayan banyak ya. Kalau di Korea berapa ya? Coba info ya kalau yang tahu ya. Kalau enggak salah mungkin 20 kali. Gua juga enggak tahu. Coba nanti info ya yang tahu ya. Terus ini udah jelas ya, Senestra nih ya. Ini Senestra nih. Red yang baru ya, yang dapat equipnya attack speed. Nah, ini juga dibahas di sini attack speed tuh. Equip yang imba banget ini, equip imba banget, makanya kalian wajib banget nih main di red yang baru ini ya, wajib banget karena ini equip imba ya. Ini equip imba dan sampai ke depannya itu apalagi nanti kalau udah metanya si Ace ya, ini wajib banget sih. Tapi sekarang juga menurut gue ini udah keren banget sih, equip attack speed ini keren banget. Jadi ya kita wajib punya lah, minimal satu set lah gitu ya, minimal satu set dulu lah gitu. Dan kalau mungkin yang udah di late game gitu ya, kalau kalian udah di late game mungkin bisa langsung loncat ke Radian kecuali mungkin armor sama sepatu lah. Armor sama sepatu kan untuk DPS kan, ini kan attack speed kan. Tapi enggak juga loh, Shay kan bukan DPS. Shay itu bagus juga, pastinya bagus pakai attack speed ini ya. Dia kan support, jadi enggak perlu attack ya. Ya gua bingung juga deh, nantilah kita lihatlah. Tapi kalau gua sih kayaknya untuk weaponnya sih gua pasti langsung loncat ke Radian ya, untuk weaponnya dulu ya. Weaponnya dulu sama glove sih kayaknya gua langsung loncat ke Radian sih. Enggak pakai yang lama dulu, cuman gua mungkin enggak transcendnya enggak. Kalau glove sih kan transcend gampang sih, kalau glove sih bisa lah transcend 5 gampang. Kalau senjata mungkin gua langsung nyari ke Radian, transcendnya langsung Radian gitu. Sayang soalnya kalau senjata biasa ya, tapi let's see nanti ya. Terus aksesorisnya yang dari rate-nya ini ya, ini kurang bagus sih. Gua udah baca kemarin terjemahannya di Korea ya, ini kurang bagus sih. Jadi setiap kita basic attack itu ada chance 15% kalau gua nggak salah ya. 15 kalau gua nggak salah angkanya ya. 15% dapat shield gitu ya. Shield-nya itu berdasarkan attack 150% dari attack gitu. Tapi pokoknya ini nggak bagus sih. Nggak terlalu bagus ya. Karena dapat shield-nya masih random dan biasanya kan ini dipakai di DPS ya. Di DPS karena shield-nya berdasarkan attack. Yang gua baca ya, shield-nya itu berdasarkan attack. Jadi buat tanker nggak gitu guna, buat DPS kalau kita pakai ini akan ngurangin attack kita malahan gitu ya. Harusnya basic attack kita atau kita aksesoris kita itu buat nambahin damage, buat nambahin apa kayak gitu ya, buat yang berhubungan sama ke DPS-annya gitu ya, malah dijadiin shield itu. Jadi kurang kalau menurut gua ya. Kalau menurut gua kurang. Tapi enggak tahulah, let's see nantilah ya. New crafting material ya jelas ya, ini ada material baru, material buat ngecraft gitu ya. Oke, kita baca langsung event ya. Eventnya apa aja? Hero rate up udah jelas. Soulstone and Ruby sales, ini event yang ini kayaknya ya, event mall ya, event belanja. Legendary selected rate up, terus equipment. Waduh, equipment rate-nya ternyata langsung dikasih ini kah? Langsung dikasih yang attack speed kah di sini ya? Oh, wah sayang ya, tiket barusan gua habisin lagi. Tiket summon itu ya, summon equipment ya. Oke, New Year Lucky Patch Yeonhee Crafting Event. Ini you can craft item with Yeonhee gift. New Year Lucky Patch. Nah, ini berarti kita bisa ada item baru nih, ngumpulin Yeonhee gift acquired by New Year Lucky Patch. Gitu ya. Berarti ada dijual, berarti ada barang nih, barang untuk ngecraft ya kayaknya ya, ada barang untuk ngecraft yang dijual di paket item mallnya gitu ya, di paket shopnya ya kayaknya sih kalau yang gua tangkap di sini ya. Oke, yang berikutnya upgrade special mission, ini sama kayak event sebelumnya ya, jadi dijual di soulstone-nya, dijual di itu pakai ruby 300 ya kalau yang legend biasanya. Oke, legendary plus power combat ranking achievement. Oh ada ini ya, ada reward ini baru ya kayaknya ya, dulu nggak ada ya, sebelum ini nggak ada ya. Jadi combat power ranking achievement, jadi bisa dapat reward gitu ya, bisa dapat reward kalau
bisa ranking top 200 CP-nya si Yuri ini ya. Yurinya ini kalau top 200 dapat reward, cuman gua enggak tahu rewardnya apa, belum dijelasin juga di sini ya. Kayaknya ini baru ya, event ini baru ya. Koreksi tapi kalau gua salah ya. Lalu ini 4 player rate conquest event. Details and event will take place acquire reward. Oh. Jadi nanti kita nyelesain 4 player rate. Ini bukan yang Battle of Retribution ya. Berarti yang baru ya. Berarti raid yang baru ada eventnya. Kalau kita bisa nyelesain dapat reward, semoga bagus ya, semoga bagus. Paling sih tebakan gue sih kayaknya sih dapat bahan lah, bahan crafting ya. Tapi kalau misalkan bisa dapat matangan lebih bagus atau dapat radian lebih bagus. Oh iya, ngomong-ngomong radian itu kalau nggak salah di Celestial Tower tier 80 ya. Kalau gue nggak salah, koreksi lagi ya, di Korea itu kita bisa dapat juga radian weapon selector dan bisa dapat yang attack speed ini. Cuman di sini kayaknya belum dibuka ya, nggak ada. Nggak ada ngebahas-bahas tentang Celestial Tower kayaknya di sini ya. Oke. Lalu ini yang ke-10, Field Exploration Event New Year Coin Drop and Crafting Event. Oh, jadi New Year Coin Drop-nya ini di Field Exploration ya. Kalau yang gua tangkap di sini ya. Terus ada Crafting Event. Nah, Crafting Event Various Item ya. Various Item. Jadi itemnya beragam nih yang bisa di-craft, cuman di sini belum dibocorin, nanti let's see ya pas setelah update ya. Semoga sih petnya Yonhee ada di sini ya, semoga ya. Semoga ada di sini, jadi kita punya pet legend akhirnya. Semoga bisa. Ya gua enggak tahu, cuman ya ini ya pasti perlu map yang lumayan banyak harusnya ya. Harusnya perlu map lumayan banyak. Untungnya gua terakhir-terakhir ini gua main field exploration-nya kebanyakan di map hijau very hard. Jadi lama banget jadi map gua habisnya lama banget. Jadi map gua lumayan banyak lah. Map kuning gua udah 4000-an. Map hijau gua ya agak merosot karena gua mainin terus ya, ada 300-an sih kayaknya sih. Tapi mungkin setelah update bisa 400 karena gua beli paket daily premium map sih. Cuman itu doang sih. Dia dapat berapa sih itu? 50 ya kalau gua enggak salah. Lumayan lah. Kayaknya udah bisa 400-an lagi. Ya lumayan, siapa tahu ya. Kita bisa pet sih yang gua incer ya, pet yang legend tadi ya. Terus begitu petnya dapat field exploration pakai pet Yonhee tadi tuh, wah keren tuh. Terus ada lagi Field Exploration Event Special Mission. An event will take place before maintenance. Field Exploration Special Mission. Ini gue juga nggak tahu nih, mungkin ya ada special mission, milestone gitu ya. Mungkin nyelesain field exploration berapa, ngabisin map berapa atau gimana, gue juga nggak tahu. Ada special mission ya, kita tunggu rewardnya. Semoga juga mantap rewardnya ya. Oke, sisanya tinggal ya event berakhir sama fix issues. Ini ada, kemarin itu ada cara bisa nyangkutin bosnya ya. Sekarang mungkin udah nggak bisa dipakai lagi ya. Untuk yang di tier ini ya, maksudnya di memory ya, yang di tier terakhir ya, tier 15-nya itu udah dibenerin. Jadi kalian nggak bisa pakai cara sangkut-menyangkut lagi. Oh, summon rate-nya dirubah nih. Summon rate-nya ya, dirubah ya. Bukan cuman bug tampilan kan? Oh, bug tampilan kali ya. Cuma gue juga nggak tahu sih. Ya udah. In-game screenshot will taken test environment. Oh, berarti nanti akan ada ini ya, akan ada fitur baru bisa capture in-game screenshot gitu kayaknya sih yang gua tangkap. Ya udah, update-nya lumayan wah ya, lumayan banyak kali ini. Ada story, ada raid ya, ada dua ini raid sampai tier 15 ini akan bikin kita sibuk ya, bikin kita sibuk lagi ya, bikin kita wah semangat lagi mainnya ya. Ya udah. Kalau gitu gua pamit ya, undur dulu, videonya udah kepanjangan. Sampai jumpa di next video. See you. Bye bye. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya, supaya kami semangat membuat konten-konten baru. Silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Salam sejahtera untuk kita semua.